kuwi. Nah. Belum bawel, guys. Bocah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Izin lipat sapinya lagi, Pak. Boleh, boleh, boleh. Monggo. Yang ini, Pak, ya? Iya, iya, iya. Pak. Lu? Umur berapa bulan? 17 bulan. 17 bulan. Ya. Lu? Berarti belum pohon, Pak, ya? Belum, sama sekali belum. Asal nyali injero. Asal, monggo. Oke. Nyali injero. Kita lihat sapinya. Sudah lama, Pak, di kandang, Pak? Sekitar 4 bulan. 4 bulan? Ya. Dapat dari petani atau bukan? Petani, Mas. Ah, petani, ya? Belum bawel, guys. 1 bulan ya? Iya. Bocah. 1 bulan yang ini. Kemarin. Wantang. Lupa nggak ngikut ini. Ini sudah 4 bulan di sini. Untuk pakan, Pak, yang digunakan apa saja di kandang, Pak? Rumput, suket, ya tebon. Kalau sore saya kasih jagung, saya giling. Jagung giling itu, Pak, ya? Jadi nggak pernah disinterat, Pak, ya? Nggak pernah. Emang saya pakan alami. Sehari berapa kali pemberian pakan? Sehari kalau rumputnya 2 kali, pagi sama sore. Kalau jagungnya cuma sekali. Ya, itu nyomber, Pak. Iya. Terus ini. Ya, karena ini kan masih bakalan, Mas. Maka belum saya kasih sentrat. Masih saya beri ijuan lah. Ini belum di sentrat aja udah kayak gini. Ya, belum. Sama sekali belum. Tiga. Matang dah. Ini dapat bakalan super kayak gini nih dari desa sini keluarnya. Ya dari luar daerah, dari sini juga, Mas. Ya kalau nggak super nggak saya ambil. Memang saya suka sapi besar juga sapi super. Ini sudah lama, Pak, usaha dijual beli.
udah sekitar 7 tahun. Saya. 7 tahun. Iya. Pertamanya langsung jual beli atau pernah beli? Langsung. Oh, langsung. Langsung ya. Karena saya dulu dari kecil udah diajarin orang tua. Di awalnya belajar dari orang tua. Iya, dari orang tua, dari masih di Mojopahit sini dulu. Terus pindah ke Gedung Haji, orang tua ngambil bakalan dari Weyabung dibawa ke Gedung Haji. Oh iya Pak. Ini minta berapa ya bangnya Pak? Net Mas 26. Net 26. Iya. Ini teman-teman, harga net ya 26. Nanti Cak Toha juga lagi nego-nego harga. Jadi beliau ini memang untuk harga sepertinya udah enggak ditawarkan lagi Pak ya. Harga segitu Pak ya. Iya, ya Mas. 26 net. Rimbu. Rimbu ini Mas. Pernah kita lihat. Dari sini agak gelap mungkin dari sini. Ya, petang Mas kalau mau. Ada satu minggu ini Mas gak mandi. Iya. Jadi iya. Biasanya ya ke ladang terus, biasanya 2 hari sekali dimandiin, disampo. Kelihatan bersih, ini buluk. Pertama ngambil bobot di 934. 34 ya. Ya. Ya, 55 Pak. 55. 55 juta. Di Rembu. Kepan. Kalau bakalan ini kalau ditaruh di samping si Rembu enggak kelihatan. Hilang, hilang. Habis, harganya habis. Tinggal duit. Pira. Jaluk mama lah. Kok? Rumah mana tuh? Loro kene ngono kae. Oh ya Pak, ini nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau pesan sapi khususnya untuk bakalan super-super siap Pak. Ya? Siap, siap. Ada nomor teleponnya bisa dihubungi? Ada. Berapa? 0823 0685 9984. Itu ya WA-nya Pak ya? Enggak ada. Enggak pernah. Biasa, ya. Ya Pak, ini terima kasih banyak sudah disingkat libur ke kandangnya dengan semoga usahanya makin lancar makin sukses. Saya mohon pamit. Amin, amin, amin. Oke, waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.